Program hari ini ialah program bakul makanan. Kita buka kepada semua orang, tak mengira B40 ke, M40 ke, T20 ke, which is kita percaya yang semua orang terkesan daripada pandemik ni. So, Alhamdulillah, kita sediakan 200 kotak untuk kita hulurkan bantuan untuk hari ni lah. Semenjak dari PKP 1, kalau tuan-tuan sedia maklum, bermula dengan program bersama Ustaz Abid Liu dan juga NGO-NGO lain lah. So, this is sambungan daripada program yang kita jalankan sepanjang PKP 1 lagi lah. Menerima, that's why kita berterima kasih kepada pihak sekolah. Saya rasa this program should be brought up lebih luas, kerana kita percaya yang pihak sekolah mempunyai banyak data tentang keadaan keluarga, sama ada keluarga ni memerlukan atau tidak kan. Kalau tak salah saya, they have identified this program through tuition ya puan. Tuition yang didaftarkan bawah B40 ya, kalau tak salah. So so saya rasa data tu lebih tepat, di mana sekolah lebih memahami keadaan sekelilingnya lah. Untuk perancangan MyJet untuk bergerak ke hadapan, seperti yang kita sedia maklum, sekarang dari segi operasi MyJet, kita beroperasi dengan 4 pesawat. Sepanjang PKP ini berlangsung, termasuklah PKPD yang sedang berlangsung ni, of course dari segi operasi, kita banyak menambahkan frekuensi penerbangan kita, sama ada domestik dan juga luar negara lah. So, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengumumkan yang insyaAllah dalam masa terdekat, mungkin pada penghujung tahun ini, MyJet Express bakal menerima satu lagi kapal, menjadikan jumlah pengoperasian pesawat kita sebanyak 5 buah. Pesawat yang terbaru ini berkemungkinan besar kita akan menggunakan untuk mengoptimumkan operasi kita di China dan juga di India insyaAllah. Saya bagi pihak SMK Subang ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah pada pihak MyJet Express Airlines kerana telah memberi sumbangan yang saya kira sangat bermaknalah kepada anak murid saya. Untuk pengetahuan, bilangan murid di sekolah saya seramai 2,800 orang murid, dan hampir 50% daripada murid saya adalah terdiri daripada murid-murid di dalam kategori B40 ya. Jadi pemberian ini sangat bermakna. Jadi bagaimana kami memilih adalah melalui APDM ataupun dalam satu sistem ya, dan juga daripada makluman yang kami terima daripada guru tingkatan. Di hari ini Alhamdulillah ramai yang datang untuk menerima, dan kami sangat berterima kasih dan sangat dan saya tahu pemberian ini sangat bermaknalah kepada penerima-penerima.